viral, nelayan terombang-ambing di lautan selama 3 hari sempat mengaku pasrah. Beredarnya video menceritakan tentang nelayan yang ditemukan terombang-ambing di lautan selama 3 hari. Dalam video tersebut, dijelaskan seorang nelayan ditemukan terombang-ambing di lautan. Nelayan itu kemudian dievakuasi oleh kru kapal yang melihat sosok itu di lautan. Diketahui nelayan tersebut sudah 3 hari mengapung di laut. Dituliskan dalam video tersebut, nelayan itu bernama Triyono asal Pemalang. Awalnya, Triyono ditemukan oleh kru kapal yang sedang melintas di laut tersebut. Setelah dievakuasi, ternyata Triyono merupakan seorang nelayan cumi. Triyono mengaku sudah 3 hari terapung di laut tanpa adanya bantuan. Lebih lanjut, akun tersebut memberikan kondisi Triyono setelah dievakuasi. Triyono dalam keadaan selamat. Berdasarkan unggahan tersebut, Triyono saat ini berada di Balikpapan karena ikut bersama kapal tersebut. Triyono mengaku pasrah dan akhirnya mencoba untuk tidur di laut. Akhirnya, ia berhasil terselamatkan saat ada kapal yang melintas. Kondisinya terlihat pucat.